Berikut ini keputusan Piala FA Malaysia semifinal Senin 26 Juni 2023 yang dilengkapi dengan jadwal final. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan berita update selanjutnya. Berikut ini keputusan Piala FA Malaysia hari ini, semifinal Senin 26 Juni 2023. Johor Darul Takzim dipastikan ke partai final setelah mengalahkan Selangor dengan skor akhir 4-0. Terengganu versus Kuala Lumpur City bermain imbang di 120 menit, dilanjutkan ke titik penalti yang dimenangkan oleh Kuala Lumpur City dengan skor akhir 2-4. Untuk jadwal final Johor Darul Takzim versus Kuala Lumpur City pada hari Sabtu 22 Juli 2023. Siapakah yang akan juara final Piala FA Malaysia kali ini? Silakan diketik di kolom komentar, guys.